Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang warga di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Jember, tewas digigit seekor ular ketika hendak mandi di sungai setempat. Suradi, usia 64 tahun, warga Dusun Kerangkonan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, tewas setelah digigit ular berbisa di sungai setempat. Menurut keterangan istri korban, kejadian ini terjadi saat korban perjalanan ke sungai. Karena jalan menuju ke sungai menurun, korban berusaha mencari pegangan kayu agar tidak terpleset. Namun naas, kayu yang digunakan sebagai pegangan oleh korban tersebut adalah ular. Dan seketika ular tersebut menggigit wajah korban. Selanjutnya, korban sontak berteriak meminta tolong. Mendengar jeritan tersebut, keluarga korban langsung melakukan pertolongan. Karena panik, keluarga korban membawa ke dukun terdekat, namun nasib berkata lain. Usai berobat, korban meregang nyawa saat perjalanan pulang. Kayak nanti jago tulon. Ya, mbak tenang-tenang panggil celok-celok kulon iku, kulon teng pawon iku diceluki, teng kulon. Terus kulon iku anu, melayu niku. Terus kulon tingali. Pak ini kok terus medal gede teng pipine niku, Pak. Kula betul teng kerangkongan, Pak. Teng gane dukun. Kula pun bingung, Pak. Terus Pak dukune mboten anu, mboten kenging di beta teng kuwi terus Mas Kriyen kersane ngentosi niku Kriyen. Ngentosi napa niku? Kupasi. Kupasi medal. Kupasi medal terserah pun. Hmm. Mendengar kabar kematian Suradi, tetangga korban serta pihak Koramil dan Pemdes setempat mendatangi rumah korban sebagai bentuk bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Umbulsari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.